Dan biasanya dia tanya benda-benda yang pelik-pelik lah macam ni. Soalan pertama. Menunjukkan bilangan pasangan. Pasangan lah. Pasang kasut yang dijual oleh seorang penjual mengikut saiz. Ada saiz ni. Ada saiz semua dah bagi. Apakah jenis sukatan kecenderungan memusat yang sesuai digunakan oleh penjual? Berikan alasan anda. So, yang ni berikan alasan anda. Mula-mula pilih dan berikan alasan anda. So, dalam kes ni, yang mana kita akan guna mode lah. Sebab lagi banyak permintaan, kita guna tengok bilangan mana yang paling terjual banyak. Hot selling. Yang hot selling. Sebab permintaan dia tinggi. Alright, settle nombor satu. Macam nak azan. Ish. Ni macam ada orang pernah buat. Okay, dengar ni ya. Okay, soalan nombor satu. Okay, ini soalan nombor dua. Ini cikgu bagi jawapan terus. Ni, tiga tambah K. Ini jawapan akhir, ini pun jawapan akhir. Okay. Dia bagi BA, FX, DX sama dengan 3. Okay, dia dah bagi ni. Sama dengan 3. Okay, ngam. CB, FX, DX sama dengan K. Okay, soalan pertama. Jika, cari nilai K jika B sama dengan C. Dalam kes ni. Jika B sama dengan C. So, kalau sini B, FX, DX sama dengan K. Okay, ini akan jadi kosong. Sebab apa? Kan kan kita integrate sebab nak cari luas. Contoh cikgu integrate. Okey, ada bentuk macam ni. Okey, limit dia 1 sampai 3. Okey. Bila 1 sampai 3 kita adalah luas di bawah graf ni. Ha. Tapi kalau limit dia start dia 1, last sekali pun 1, tak adalah area kat bawah ni, tak adalah luas yang kosong berlorik. Sebab tu dapat kosong. Kalau ni 3, 3. Ha, sama. Start 3, mati 3. Tak adalah kawasan melorik dekat situ. Sebab tu kosong. Ngam? Senang? Itulah result dia. Ha. Yang B ni pula. Yang B ni cikgu rasa ramai orang tahu. Tapi cikgu ajar. Mana pemadam dia? Oh ni. Pemadam. Okay, first. Sebab ni. Ini. Kat situ dia dah tertulis dah. Tu, 3. 3 lah. So sini 3. Tolak, tolak. Tapi ni terbalik. B kat atas, C kat bawah. Ni C kat bawah, B kat bawah. C kat atas, B kat bawah. Bila terbalik dia akan jadi negatif. Negatif K. So dapatlah 3 tambah K. Dah. Nombor 2. Okay. 3 markah. Soalan paper 1 ni direct sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang dia kena faham lah fundamental dia. Okay. Okay, soalan nombor 3. 3 cloth are to be selected from 3 shirts and 5 trousers. Find the number of different ways to choose in which there are no more shirt than trousers. Yang jika baju lebih banyak daripada seluar. Baju lebih banyak daripada seluar. So, ini P ke C? So ini confirm lah C. Sebab dia kata choose, bukannya arrangement. Kalau arrangement, susunan, itu permutation. Kalau pilihan ataupun memilih, itu adalah C, combination. Alright. So dekat sini dia ada 3 pakaian. Dia nak pilih 3. Okay, 3 pakaian dipilih daripada 3 helai baju dengan 5 helai seluar. Cari bilangan cara berbeza jika memilih baju lebih daripada seluar. Okay, dia nak pilih 3 je baju. Okay, dia nak pilih 3 je baju. So, kalau ikut asal dia, dia kalau yang masuk semua, dia adalah 8C3. Ada 8 pakaian, dia pilih 3. Tapi dalam kes ni, dia nak baju lagi banyak daripada seluar. So, baju lagi banyak. So dia pilih baju 2, seluar 1. Ha. Dan mungkin boleh jadi, jadi satu set. Ha. Boleh jadi baju 3, seluar tak ada pun. Kosong. Ha. Dah satu set. So baju 2. Baju ada berapa helai? Ada 3 helai. Dia pilih 2. Yang seluar ada berapa helai? Dia ada 5 helai. Dia pilih 1. Dah 1 dapat. Ini pun sama. Ada baju ada 3 helai. Dia choose 3. Seluar ada 5 helai. Dia choose tak ada seluar. So dia tak pakai seluar lah. Pakai baju je. Okay.
So ini kira lah dalam kalkulator dapat berapa? So kira kalkulator dapatlah 16. Dah, dapat 2 markah. Direct je soalan paper 1 ni. Okay, pergi nombor